What we do here is go back, 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 back. User, dengar-dengar isu ini, sama saya baca berita-berita juga, katanya akhir Desember ini atau awal Januari mulai nih anak-anak sekolah masuk sekolah kembali sama anak-anak kuliah. Nah, otomatis pasti butuh yang namanya laptop. Tapi masalahnya di minggu-minggu ini atau yang kemarin-kemarin banyak orang cari laptop tapi kosong. Ada sih masuk atau yang ready, tapi yang rata-rata laptop gaming atau laptop-laptop yang premium. Bukan tokonya atau HND-nya yang tidak mau stok barang, tapi memang stok-stok yang standar-standar atau middle low itu lagi susah barang. Gak tau gara-gara corona kah atau gara-gara faktor lain. Tapi tenang Maki, saya di sini buat video untuk memberikan solusi atau memberikan satu pilihan laptop yang kualitasnya atau performanya tidak kalah dengan laptop-laptop yang premium atau yang gaming, tapi harganya masih masuk akal ya kantong. Nama tipenya adalah HP 14SDK1005AU. Laptop HP 14SDK1005AU ini didesain dengan model sleek, slim, dan stylish. Dia menggunakan bahan casing yang glossy, yang kelihatan sangat premium. Jadi tidak kalah modelnya dengan laptop-laptop yang premium. Ketebalannya tidak sampai 2 cm dan beratnya kurang lebih sekitar 1,7 kg. Teknologi bezel LCD-nya juga sudah menggunakan teknologi bezel yang baru, yaitu narrow edge bezel, yang artinya bezel di kiri kanannya itu sudah tipis, di atasnya juga tidak terlalu tebal, sudah sedikit tipis tapi masih ada tempat untuk kamera. Di bawahnya juga tidak setebal komputer lain, jadi agak tipis daripada komputer lain, dan ada logo HP-nya. Dan yang bikin stylish lagi, karena keyboardnya ini sudah ada backlit keyboardnya atau sudah ada lampu keyboardnya. Cara menyalakannya itu pakai tombol F5, backlit keyboardnya sudah nyala. Keyboardnya sudah full island keyboard, dan touchpadnya juga sudah multi touchpad. LED yang dipakaikan di laptop HP 1005AU ini ada LED IPS Full HD dengan resolusi 1920x1080 pixel dengan kecerahan 250 nits. Teknologi kamera yang dipakaikan di webcam HP ini sudah memakai kamera True Vision dari HP. Untuk urusan colokan, laptop HP 1005AU ini termasuk sudah lengkap untuk ukuran laptop yang tipis-tipis. Di colokan sebelah kanan ada colokan cas adapter, di sampingnya ada gigabit LAN, di samping gigabit LAN ada colokan HDMI untuk proyeksi ke proyektor atau LED monitor, di samping HDMI ada colokan super speed USB tipe A dengan kecepatan 5 GB per second. Di samping USB ada colokan combo jack untuk ke headphone. Nah, untuk colokan di sebelah kiri ada colokan Kensington lock, dan di samping Kensington lock ada colokan USB tipe C dengan kecepatan 5 GB per second. Di samping colokan tipe C ada slot card reader untuk SD card. Nah, untuk kenyamanan pemakaian laptop ini dalam waktu yang lama, juga smart user tidak perlu khawatir karena pembuangan panas dari fan prosesor ini sudah dipindahkan. Jadi pembuangan panasnya bukan di sebelah kiri, kanan, atau belakang, tapi dipindahkan di bawah LCD. Jadi dijamin pasti nyaman dipakai lama. Untuk prosesornya, laptop ini ditenagai memakai prosesor dari AMD Ryzen 3 3250H dengan clock base-nya itu 2,6 GHz up to turbo boost sampai 3,5 GHz dengan cache memory 1 MB dan memiliki 2 inti core. Bawaan RAM-nya sudah 8 GB DDR4 2400 MHz. Nah, yang menarik di laptop ini di storage-nya. Untuk laptop middle, dia memakai storage ada 2. Untuk sistem dipakaikan dengan SSD M2 NVMe dengan besar kapasitas 256 GB. Untuk data dikasihkan
hard disk 5400 FM dengan kapasitas 1 terabyte. Untuk di grafisnya sendiri, grafisnya ini masih onboard, tapi onboardnya dia dari AMD Radeon Graphics. Jadi untuk kalau game-game seperti Pro Evolution Soccer atau game-game yang tidak terlalu berat, laptop ini sudah bisa memainkan game-game tersebut. Jadi disesuaikan dengan spesifikasi laptopnya. Storage-nya ini sudah saya tes kecepatannya, SSD dan hard disk-nya menggunakan software Crystal Disk. Jadi saya tes yang pertama dulu di SSD-nya dengan kecepatan baca tertinggi itu di 1783,34 MB per second dan kecepatan baca terendahnya itu di 35,91 MB per second. Untuk kecepatan menulis di SSD ini, kecepatan tertingginya dia di 983,40 MB per second. Dan kecepatan menulis terendahnya itu dia di 95,68 MB per second. Sedangkan harddisknya, kecepatan baca tertinggi itu di 122,97 MB per second. Dan kecepatan baca terendahnya di 0,50 MB per second. Jadi sangat jelas perbedaan bacanya antara SSD dan harddisk. Untuk kecepatan menulis di harddisk ini, kecepatan menulis tertingginya di angka 130,30 MB per second. Dan kecepatan menulis terendahnya di 9,9 MB per second. Baterai yang ditanamkan di laptop HP tipe ini adalah baterai Li-ion 41 watt 3 sel yang sudah dites menggunakan video playback itu bisa bertahan sekitar 7 jam 15 menit. Tapi disclaimer dulu ini, baterai ini juga bisa bertahan tergantung dari pekerjaan apa yang kita kerja di laptop ini. Kalau kita pakai main game apalagi game-game berat pasti lebih cepat. Atau kita pakai mengetik, pakai browsing, pakai putar lagu, pokoknya kerja-kerja yang multitasking atau software-software yang berat baru multitasking itu juga lebih cepat. Tapi kita pakai mengetik saja di kantor mungkin bisa sampai 7 jam atau lebih. Bahas tampilan luar sudah, bahas spesifikasi sudah, sekarang kita bahas gratis-gratisan. Apa yang HP kasih di laptop ini? Yang pertama HP kasih itu di sistem operasi yang original, yaitu Windows 10 Single Language Original permanen dipakai selamanya. Bukan cuma Windows, HP juga memberikan free gratis Microsoft Office 2019 Home and Student yang isinya sudah ada Word 2019, Excel 2019, dan PowerPoint 2019. Dan itu HP kasih free gratis dipakai selamanya, bukan trial 1 bulan, 3 bulan atau 1 tahun, dipakai permanen selamanya. Jadi smart user bisa hemat sekitar 1.800.000, kan harga Office itu 1.800.000. Selain dua software itu, Windows sama Office, di HP tipe ini juga ada beberapa software-software pendukung dari HP seperti HP Connection Optimizer, HP Jumpstart, HP as Service, dan yang paling berguna adalah HP Support Assistant. Nah, HP Support Assistant ini fungsinya banyak sekali. Bisa kita lihat status garansinya, bisa lihat spesifikasinya, bisa update drivernya dipakai HP Support Assistant. Jadi tidak perlu repot-repot buka browser masuk di website-nya HP. Sisa buka software HP Support Assistant, semua support-support sudah ada di dalam software itu. Nah ya, yang terakhir dan tidak kalah penting, tapi bagi yang harus ini penting sekali, yaitu di garansi. Percuma kita beli barang tapi tidak ada garansinya. Di HP tipe 14S DK1005AU ini diberikan garansi 2 tahun spare part dan service. Jadi sudah lama, jaminan garansinya juga bagus. Kalau ada apa-apanya tidak minta-minta, boleh bawa ke ASP-nya HND Komputer yang ada di Jalan Mapa Udang nomor 97. Nah, smart user, tunggu apa lagi? Segera nih, gercep maki, gercep, segera beli laptop HP DK1005AU ini. Mumpung masih ada barangnya, nanti pas habis barangnya lagi, baru kita mau beli, ya bilang. Terus protes nih sama Dayang Agus lagi. Ya Dayang Agus, ketika simpan kantong gitu laptop 1005AU ini. Sudah mikir suruh, hari ini segera beli laptop ini, mumpung masih ada stoknya. Sampai ketemu di video berikutnya, saya Dayang Agus, undur diri ya. Dadah.